Ini kejadian ini ketika pada saat Jumat malam itu sekitar antara jam 12 jam 21 itu hujan besar yang cukup besar di Kota Ambon. Dia longsor, tapi itu bukan mengakibatkan karena hujan, tapi karena bukan alam, tapi karena bencana ini, pipa pam. Oh, pipa pam. Untuk pokoknya untuk air untuk seluruh masyarakat ini, Kota Ambon. Jadi dia sudah cukup lama. Nah, ini yang sangat rawan. Terus kalau dari longsoran ini, dampaknya itu bisa terjadi yang di atas. Di atas. Ada beberapa keluarga yang di atas, karena sudah tergantung. Tergantung. Iya. Betulnya ini sih berdekatan dengan rumah sekali. Iya. Jadi sangat rawan sekali. Nah, Ketong ini rawan. Rawannya. Selain dari itu, pipa ini kalau sendiri tutup, pipa ini kalau sendiri tutup dia tinggal kebocoran, maka terjadi penusuran atau longsoran terus. Tapi kalau pipa ini kalau sendiri atur atau sendiri liar ambil tindakan, karena ini kan pipa ini tergantung semua. Iya. Kalau dia patah, maka terjadi bukan ini lagi, terjadi tsunami gunung. Karena kalau pipa kecil ya siapa apa, tapi kalau pipa ini besar ini patah putus, maka hancur semua rumah, bisa sampai di Wayang terkena aja. Mungkin kita himbaukan kepada ya pemerintah mungkin secepatnya untuk penanganan ini, apalagi ya mungkin dari PAM yang terlebih khusus PAM mungkin kerjasama dengan PU, karena ini PAM dan pipa terus bencana yang seperti ini kan fisiknya ini sebenarnya ini kan PU. Iya. Ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, follow akun Sentral Timur di sosial media.